Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, para tretan dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama menonton keseruan dari The Indigenous Art Arizona Festival yang bertempat di Tempe Center for the Arts. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021. Dari pukul 10.30 pagi hingga pukul 5 sore. Tema festival adalah penyembuhan. Karenanya, festival ini akan fokus pada berbagai bentuk penyembuhan, termasuk tarian, musik, meditasi, dan visual. Festival ini merupakan sebuah event baru di kota Tempe yang menyoroti berbagai tradisi pribumi melalui pertunjukan musik dan tari, lokakarya, dan vendor seni visual. Event ini digagas atas pertimbangan mempromosikan keberanekaragaman suku asli Amerika yang memiliki gaya musik, tari, cerita, dan seni visualnya sendiri. Adanya event ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi seniman asli Amerika untuk menunjukkan bakat dan jati diri mereka, serta memberikan edukasi kepada pengunjung tentang komunitas pribumi di Arizona. Selama festival, pengunjung akan disambut dengan video pendek 2 hingga 4 menit yang berisi presentasi sejarah singkat tentang suku-suku yang keseniannya sedang ditampilkan. Selama festival, panitia akan mempersembahkan kepada pengunjung berbagai event yang menarik seperti demonstrasi tari, musik, dan mendongeng. Mereka juga akan mengadakan workshop tari yang dipandu oleh keluarga Duncan. Para peserta yang merupakan anak-anak akan dipandu untuk melihat bagaimana makhluk, bumi, hujan, dan pegunungan direpresentasikan melalui tarian dalam lingkaran. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam lokakarya, mindfulness, meditasi, melukis, gerakan, dan pembuatan topeng. Di sekitar galeri seni, terdapat 21 vendor memamerkan perhiasan, lukisan, seruling, sabun, dan lain-lain yang berhubungan dengan karya pribumi. Di luar Art Center, terdapat food truck yang dikelola penduduk asli Amerika yang menjual makanan dan minuman seperti kopi, fresh, roti taco, dan lain-lainnya. Pengunjung juga dimanja dengan berbagai pertunjukan yang diselenggarakan oleh panitia. Pertunjukan dimulai dengan dipentaskannya tari yang berjudul Within the Four Sacred Mountains, yaitu tarian keranjang dan nyanyian labu dari Tohono O'odham Nation. Kami kebetulan memiliki kesempatan menikmati sesi yang kedua, yaitu sebuah pertunjukan seni yang berjudul The Art of Native Dance yang menampilkan tarian Apache dan Navajo. Pertunjukan tersebut sangat kaya akan seni karena di dalamnya terdapat seni bercerita, seni musik, seni tari, seni busana, ritual, dan seni-seni lainnya yang saya sendiri belum begitu paham secara detailnya. Ini adalah kesempatan pertama bagi kami dalam menonton pertunjukan seni pribumi secara live dan gratis yang ada di kota Tempe. Dan kami secara umum merasa terhibur dan mendapat cukup banyak informasi tentang kebudayaan Indian yang dipertunjukkan di event ini. Sedona. Oh, beautiful. Is that the Grand Canyon?
Wow, it's huge. Wow, beautiful. We dance to honor those that have come before us. We say, Bonjour, may beauty continue. Arizona that celebrates the historic relationship between Native people and the land. This performance includes a phenomenal hoop dance by 2021 world champion hoop dancer Tony Duncan. Thank you.
dancing throughout the night as the sun is going down to the western doorway, dancing into the sunset. It's a very beautiful dance to do. Oftentimes those songs they put in like love messages and love songs, and so we created the song here that's called Together We Danced. And I have a special guest that will be dancing with me here today. So the song called Together We Danced. Thank you.
Gimana komentarnya? It's good. Good gimana? Oke. Nah, demikian tadi pertunjukan tari tradisional Indian dari Tempe, Central of Art ya di sini. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.